perniagaan dan selebriti kontroversi Safi Ilyas sekali lagi bakal berdepan tindakan saman daripada seorang individu yang dikenali olehnya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Safi, 27 tahun atau nama sebenarnya Muhammad Saifuddin Ilyas, berkata surat tuntutan itu diterima pada 21 Oktober lalu daripada Tribunal Pengurusan Strata Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan. Ya betul, saya sekali lagi akan disaman. Kali ini membabitkan kes Tribunal Pengurusan Strata pula. Apabila mendapat surat tuntutan itu, saya tidak terkejut dan sudah menjaga perkara ini. Buat masa sekarang saya tak nak ulas panjang. Biarlah mahkamah akan tentukan nanti. Saya bersedia untuk berikan segala kerjasama. Jangan risau, saya tak akan keluar negara, katanya. Menerusi surat yang dihantar, tuntutan itu akan didengar pada Khamis ini di Mahkamah TPPS Kuala Lumpur, Bangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Bukit Damansara di sini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.